Selama masa liburan, tempat wisata di Kota Semarang mulai ramai pengunjung. Salah satunya wisata edukatif Grand Maira Kaca. Masa libur sekolah, libur Adha, dan cuti bersama dimanfaatkan para orang tua untuk mengajak anak-anak mereka berwisata sambil belajar hal baru. Salah satu tempat wisata di Kota Semarang yang menjadi tujuan wisata edukatif adalah Grand Maira Kaca atau yang lebih dikenal sebagai Taman Mini Jawa Tengah. Jadi Maira Kaca, Grand Maira Kaca Taman Mini Jawa Tengah memang terbuka untuk umum, apalagi liburan Lebaran besok sama long weekend ya. Kalau penambahan warna belum, tetapi memang kami sudah siapkan. Biasanya sih peningkatannya sekitar 20-25% per hari. Satu ya kalau siang begini sih kayak sih panas, capek ya. Tapi sih seru juga sih. Kita bisa main perahu, sedikit ke Bakau itu juga. Juga ada di situ selain Jawa Tengah ada juga gaya-gaya Eropa, Jepang kayak gitu. Ini berapa orang Bu dari Bali? Kita dari Bali berenam. Berenam. Ramainya pengunjung saat libur kali ini menambah rata-rata jumlah pengunjung setiap harinya, yakni sebanyak 20-25% dari hari biasa. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang.